Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Gus Nur tidak tahan rasanya, menahan hasrat, menahan gelora, menahan ghirah untuk tidak ikut campur ya, atau tidak memberikan sambutan atas lahirnya sistem baru yang baru saja lahir, baru saja di launching oleh Umi Nur Aini. Insyaallah Anda semua sudah melihat videonya, keterangan beliau luar biasa, sangat-sangat bagus, detail dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa jamaah, beberapa agen yang langsung tanya ke saya, menyempurnakan. Dan saya mungkin karena saking bahagianya atau apalah ya, sehingga gak tahan rasanya kalau gak ikut campur atau gak ikut urun rembuk secara langsung. Baik saudaraku, jadi ginilah ya, kita menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Umi tadi, bahwa alhamdulillah poin pertama, pastikan Anda kalau sudah bergabung dengan GN13, bermitra atau menjadi keluarga besar GN13, pastikan Anda memiliki kartu ID-nya, kartu agennya. Itu dulu ya, boleh daftar langsung, boleh lewat referensi. Itu poin pertama, tadi sudah dijelaskan sama Umi. Dalam hal ini tadi Umi memberikan contoh misalkan Pak Ahmad ya. Boleh misalkan ada fulan datang ke Pak Ahmad, "Pak Ahmad, tolong dong daftarkan saya ke GN." Boleh. Pak Ahmad sendiri yang daftar boleh. Pak Ahmad yang mendaftarkan juga boleh. Atau enggak usah ribet, langsung saja nanti agen daftar ke kantor GN lewat telepon boleh, datang ke kantor boleh. Karena pasti itu tidak mungkin ya, admin baik Munjiat, baik Umi Aini atau siapapun, kalau ada orang yang daftar pasti akan ditanya sama admin, sama kantor, "Mas, sampean tahu dari siapa? GN ini sampean tahu dari siapa?" Itu pasti saudaraku. Jadi Anda enggak perlu khawatir. Terus kalau misalkan si fulan itu menjawab, "Saya tahu dari YouTube." Oh, berarti orang itu langsung masuk ke kantor GN. "Saya tahu dari dulu Gus Nur, tahu dari dulu saya, cuman kebetulan tadi itu kok lihat YouTube." Ah, berarti tahu dari YouTube. Atau misalkan begini, nanti ditanya sama Umi Nur Aini sama Munjiat, "Mas, sampean tahu dari siapa?" "Saya tahu dari Pak Ahmad." Oh begitu, maka otomatis orang itu akan diinput di bawahnya Pak Ahmad. "Mas, sampean tahu dari siapa?" "Oh, saya tahu dari Cak Roto." Maka otomatis akan diinput di bawahnya Cak Roto. Jadi gitu saudaraku, sederhana ya, simple. Jadi nggak usah ribet, nggak usah riweh ya, referensi atau agen nggak usah bingung mau nyetor mau apa. Udah, insya Allah kalau ada orang daftar ke agen, kita akan tanya, "Mas, tahu dari siapa?" "Dari Pak Ahmad." Maka otomatis orang itu akan terdaftar di bawahnya Pak Ahmad. "Mas, tahu dari siapa?" "Dari Cak Roto." Maka otomatis orang itu akan terdaftar di bawahnya Cak Roto. "Mas, tahu dari mana?" "Saya dari Mbak Dewi misalkan." Oke, orang itu akan terdaftar di bawahnya Mbak Dewi. Yang penting Mbak Dewinya juga sudah agen, kan begitu. Kalau Mbak Dewinya belum agen ya, ya berarti masuk ke GN. Oke ya saudaraku, itu poin pertama. Poin yang kedua, setiap pembelanjaan pastikan, kecuali Anda belanja di bawah 2 juta ya, Anda langsung ke agen lah. Kalau Anda belanja ngecer di bawah 2 juta, langsung ke Pak Ahmad, langsung ke Cak Roto, langsung kemana-mana agen di seluruh kota ada, di dekat kota Anda pasti ada. Orang Jakarta, orang Sukabumi, orang Bali, orang manapun, kalau hanya beli di bawah 2 juta, langsung beli di agen-agen di sekitar kota Anda. Tapi kalau Anda beli paket 2 juta, 5 juta, 10 juta, 25 juta, maka pastikan Anda belanja langsung ke kantor GN. Itu poin yang kedua. Saudaraku, sekarang poin yang ketiga. Nah, ini yang saya maksud dahsyatnya di sini ya. Jadi sifatnya poin ini akumulasi, teman ya. Maka siapapun Anda, Anda pasti, kalau bilang pasti dosa enggak ya?
siapapun Anda umroh, siapapun Anda akan dapat TV, Anda akan dapat sepeda motor, gitu kan. Karena begini saudaraku, akumulasi begini. Oke, kita ambil contoh Pak Ahmad nih. Pak Ahmad, tiba-tiba ada orang daftar nih, contoh ini ya. Oke, admin nanya, Mas Aman tahu dari siapa? Saud, saya tahu dari Pak Ahmad. Oke, maka otomatis orang itu terinput di bawahnya Pak Ahmad. Terus Aman daftar yang berapa? Saya daftar yang 10 juta. Oke, berarti orang itu dapat poin berapa kalau 10 juta ya? Saya enggak hafal. 2, kalau 2 juta 2, 4, 7 kayaknya ya. Oke, anggaplah 7, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi orang itu daftar 10 juta, maka otomatis orang itu dapat 7 poin dan Pak Ahmad juga dapat 7 poin. Sudah ya. Terus kemudian besok orang itu belanja lagi yang 25 juta gitu kan. Besoknya belanja lagi. Dan kebetulan waktu itu Pak Ahmad sedang tidur siang-siang, sedang ngorok atau apalah siang-siang. Jam 12 siang orang itu belanja 25 juta. Sementara Pak Ahmad tidur tuh di rumahnya. Kecapean. Maka orang itu dapat poin berapa kalau 25 juta. Kalau salah dikoreksi ya, kalau tidak salah 10 poin. Maka orang itu dapat 10 poin, Pak Ahmad dapat 10 poin. Walaupun orang itu sedang tidur. Nah gitu kan. Terus kemudian besok lagi orang tuh belanja lagi 5 juta. Belanja lagi 2 juta sampai kiamat. Selama orang itu melakukan transaksi pembelanjaan dan ada omset. Maka Pak Ahmad mau gak mau, suka gak suka, ikhlas gak ikhlas, Pak Ahmad dapat duit. Walaupun sedang mancing, sedang tidur, sedang ngorok, sedang sholat, sedang apapun yang penting. Kalau ada di bawahnya Pak Ahmad melakukan transaksi, maka Pak Ahmad dapat duit. Dapat poin yang itu nanti akan berubah jadi wisata religi ke Turki, umroh, atau sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, begitu saudaraku, tidak ada hangusnya. Bayangkan, itu baru satu agen. Nah, kalau di bawah Pak Ahmad, di bawah Caroto ada 100 agen. Ada 50 agen. Kurang lebihnya, maka ini yang saya maksud. Pasif income, halal, berkah, dan toyib. Dan tidak ada yang didolimi. Tidak mengurangi hak siapapun ya, referensi kah atau siapapun, agen kah, tidak ada. Jadi gitu teman ya, saya singkat aja. Ayo bismillah, kita membangun sistem, kita membangun leadership, kita membangun membangun sumber daya manusia. Kalau jualan madu itu sampai kapan sih, hanya dapat capek aja kan? Nah, tapi di sini kita ada sistem, ada reward, ada poin, dan ada pelatihan-pelatihan. Insya Allah kalau saya bebas, saya akan terjun langsung ke rumah-rumah Anda. Kita akan bikin pertemuan-pertemuan, saya akan bantu Anda ya. Oke, kurang lebih begitu teman ya, saudaraku semua. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini akan bermanfaat. Oke, sebelum saya akhiri, saya pastikan kapanpun di bawah Anda itu ada yang belanja, maka Anda dapat poin. Dan cukup sampai di situ saja saudaraku ya. Cukup. Jadi misalkan di bawahnya Pak Ahmad ada si Fulan, maka selama Fulan itu omset, selama Fulan itu belanja, maka Fulan itu sukses, dapat poin, dan Pak Ahmad dapat poin. Tapi kalau Fulan di bawahnya Pak Ahmad itu tiba-tiba juga ternyata beliau banyak sekali agen di bawahnya, maka Pak Ahmad sudah tidak dapat apa-apa karena ini bukan multi level ya. Jadi cukup putus di Fulan pertama, di level pertama itu saja. Baik saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Pastikan Anda sudah punya kartu ID. Mau daftar siang, mau daftar malam, mau daftar pagi, mau daftar telepon, mau daftar langsung ke kantor, tenang saja. Tenang saja, kita akan tanya, Saman tahu dari siapa? Tahu dari Cak Roto, maka otomatis dia akan terdaftar di bawahnya Cak Roto. Tahu dari siapa? Dari Pak Ahmad, otomatis dia akan terdaftar di bawahnya Pak Ahmad.
Ya, Saman tahu dari siapa? Saya tahu dari siapa kemarin? Ibu apa Mbak Latifah yang di Hong Kong. Oke, maka otomatis dia akan terdaftar di bawahnya Mbak Latifah. Oh ya, begitu. Kerja santai, kerja cerdas, kerja enjoy, relax, dan insya Allah. Tadi Umi sudah menjelaskan bahwa ini pure penghasilan GN 100%. Kita sudah membayar IT selama 1 tahun, kita kontra IT selama 1 tahun. Jadi insya Allah IT-nya aman, ada maintenance, ada apa di tengah jalan, hacker atau apa. IT-nya sudah kita kontra selama 1 tahun, sudah kita bayar. Terus kita sudah membuat website, kita sudah menggaji staff. Jadi di GN itu ada staff, saudaraku, kita gaji demi Allah di atas UMR. Bahkan Munjiat itu kita gaji sampai 3 juta per bulan. Kemudian kita tiap minggu 1 juta ke pesantren untuk makan-makan santri di pesantren, per minggu 1 juta, belum gaji bulanannya. Nah, kemudian masih dipotong pajak, kita taat hukum. Nah, ternyata kok masih ada lebih. Waduh, ini diapakan lebihnya nih ya? Apa dipakai makan, apa dipakai jalan-jalan, apa dipakai beli mobil, apa dipakai apa enaknya lebihnya nih ya? Ya. Ah, udahlah kita kembalikan ke agen aja lah, kita bagi rata. Begitu saudaraku, salam tadim, saling mendoakan, doakan kita sama-sama sehat, jauh dari penyakit, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng, mudah-mudahan kita bisa wisata religi ke Turki rame-rame, mudah-mudahan saya bisa bertandang ke rumah Anda sambil mengantarkan kulkas atau sepeda motor terbaru Vario atau TV yang 50 inci. Oh, subhanallah, yang harganya di atas 5 juta. Sepeda motornya di atas 20 juta. Umrohnya kurang lebih 50 juta. Nah, ini belak-belakan Bloko Suto ya. Baik saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.